Suasana haru menyelimuti prosesi tabur bunga yang diikuti keluarga korban jatuhnya pesawat Lion Air JT610 Senin lalu di perairan Tanjung Karawang. Isak tangis mengiringi alunan doa untuk para korban. Hampir dua pekan, tim gabungan Basarnas telah menyisir perairan Tanjung Karawang guna mencari jasad para korban. Setidaknya sebanyak 44 jenazah korban jatuhnya pesawat telah teridentifikasi. Ida Riani misalnya, nenek asal Bangka Belitung ini harus kehilangan 4 anggota keluarganya dalam tragedi nahas tersebut. Anak, menantu, serta 2 orang cucunya pergi direnggut maut. Kula syukur alhamdulillah lah anakku, menantu kula ditemuin. Dengan korban yang lagi ada di bawah tanah tuh, ku minta dikeluarin lah dari dalam perut bumi laut tuh, biar ketemu naik ke darat, jadi dia dapat dibawa pulang ke rumah sakit. Mana yang tidak ketemu pun, yang mama, bapak, saudara nunggu di situ diharap direlakanlah. Namun tidak semua keluarga korban semujur Ida. Keluarga korban yang lain, Tri Indra, hingga saat ini jenazah sang kakak tak kunjung teridentifikasi. Ya, kita berdoa buat kakak saya dan penumpang seluruh yang ada yang belum teridentifikasi. Semoga pihak kita dari yang keluarga yang ditinggalkan, semoga almarhum dan almarhumah ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga berharap seluruh jenazah dapat segera teridentifikasi. Kami keluarga besar berharap supaya ponakan saya Dadang bisa ketemu, walaupun toh itu tidak, ya itu sudah kita ikhlaskan. Mudah-mudahan almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga Selasa malam, posko informasi yang disediakan pihak maskapai masih ramai didatangi keluarga korban. Yang ingin saya sampaikan sama almarhumah cuma satu, I love you, udah itu aja. Sesuai standar operasional prosedur milik Basarnas, waktu yang ditetapkan untuk pencarian korban adalah 7 hari sejak terjadinya kecelakaan. Namun kemudian diperpanjang selama 3 hari sejak 5 November lalu. Meskipun pencarian korban dihentikan, namun identifikasi terhadap 145 kantung jenazah terus dilakukan. Anand Surya, Anggi Ramadan melaporkan untuk NET.